Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin. Ini ada yang lagi viral nih, teman-teman. Ini ada kedatangan RI1 ke Lampung. Wow. Kita sebagai warga Lampung pasti udah tahu lah ya itu kenapa, karena apa, ya kan? Seneng juga sebenarnya. Seneng banget. Dan siapakah yang bisa menyebabkan RI1 datang ke Lampung? Jeng. Aduh. Dan di sini gue bakalan nge-review. Ini ada beberapa video penampakan, katanya ada mercy-nya kendaraan yang di kendaraan dinasnya. Dinasnya Bapak Presiden itu terjebak ke dalam lubang-lubang berlumpur yang penuh. Itu sebenarnya jalur off-road memang. Oh, jalur off-road. Cuma, serius. Cuma iya, mungkin beliau belum tahu aja jalurnya. Jadi harusnya ganti mobil kan. Soalnya gue warga Lampung nih. Setahu gue jalur off-roadnya nggak di situ. Nggak di situ. Itu lebih ke kayak taman bermain gitu sih. Iya sih. Iya. Ini ada videonya. Langsung aja kita check and recheck ini ya. Kenapa sih? Kok pas banget gitu ya, kayak seolah yang disiapin di sini ternyata lewatnya nggak di situ. Iya tuh. Unpredictable. Unpredictable banget. Banget sumpah. Jadi kan agak-agak kayak merasa perasaan kayak kena prank gitu gak sih? Iya kan? Nih. Terkejut. Jeng tuh. Wow, nih wow. yang tadi gue bilang nih. Nih tuh. Ini dari CNN ya? Iya, dari CNN. Tuh. Gue tahu dong ini di mana. Sumpah gue tahu banget. Ya, gue juga tahu. Wait, gue tahu banget ini di mana. Tadi yang kata lo ini tempat off-road, ya maybe sih bisa jadi. Karena mungkin ini direncanakan untuk menjadi off-road nantinya. Iya, buat lintasan dia, buat sirkuit. Buat sirkuit, coba kita. Gue tahu banget ini tempatnya di mana tuh. Oh my god. Ih, keren banget mobilnya ya. Tuh. Keren banget. Sayang tuh mobilnya. Sayang, gue juga pernah kesini bawa mobil yang nggak sejenis ini sih, yeah. Cuman ya sedan juga, ya. Sedan juga gitu ya. Ya begini rasanya gitu, begini rasanya. Tapi nggak sampai mentok, karena gue tahu dong, karena gue udah biasa tuh lewat, gue tahu harus ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kalau jadi pembalapnya. Iya. Kali ini dia mungkin drivernya agak harus lebih lincah kalau lewat jalanan di Lampung, Pak. Iya. Ya. Gitu, Pak, kita lanjutkan nih. Tuh. Keren banget bang musiknya ini, kenapa? Fansnya banyak ya. Ada nggak sih yang nggak dikasih ini sih, apa namanya, sound gitu, pengen denger suara mamanya ini? Denger kok tuh. Makasih ya, Pak. Oh, ini yang videoin. Ini harus cari drivernya, kan harusnya orang yang udah paham. Iya, yang udah paham. Jadi, di situ selahnya tuh, lubangnya di situ. Coba kita lihat lagi nih sampai selesai nih. Oh, ini belum terjebak, belum nyangkut, belum masih nyangkut. Masih agak ketemu jalan yang separuh-separuh. Oh, Ci, kayaknya kita harus menghargai drivernya. Dia udah berusaha sebisa mungkin mencari celah gimana enggak biar enggak nyangkut, tapi tetap enggak ada celah lagi. Pasti nyetir gitu. Terus dia sampai ketemu titik dia yang enggak ada celah lagi, harus masuk. Dia enggak sih? Lanjut, tuh. Wow. Oke, kita bacain komentarnya deh. Iya, seru nih. Seru bener. Nih komentarnya netizen tuh kayaknya lebih tahu lah ya. Tuh, bacain tuh. Mana nih? Nih. Kalau gue yang jadi gubernur Lampung auto mengundurkan diri. Lanjut. Mari bersatu mendukung Pak Jokowi 3 periode karena kalau suara rakyat. Lanjut. Ngeri-ngeri kali lah ini komentarnya. Ngeri kali lah orang-orang ini ngapa sih? Terus. RI1 aja lewatin tuh jalan rusak, kenapa gubernurnya malah pakai helikopter ya? Serius ya? Emang kemarin ada naik helikopter? Ada. Kita cari videonya ya para netizen nih, coba tuh. Mas belum tahu? Belum. Gua kan enggak update tuh. Gua enggak sengaja karena selalu muncul di feeds gue, Mas. Nih, gubernur Lampung naik helikopter. Oh, ini. Wait. Kita lihat aja, dikit aja ya, tuh. Jangan banyak-banyak dah, tuh. Tuh. Ini dari mana nih, Tribun? Dari Tribun, tuh.
Gubernur, Gubernur Lampung cek jalan naik heli. Tapi emang ini beneran isinya Pak Gubernur? Junaidi meninjau jalan rusak di wilayah Lampung Tengah. Namun yang menjadi sorotan ya justru tak memakai jalur darat namun menggunakan helikopter. Aksi Arinal Junaidi ini lantas menuai kritikan. Gubernur Lampung tersebut naik helikopter untuk mengecek jalan sebelum ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo. Gubernur Lampung ini menaiki helikopter bersama dengan Kapolda Lampung. Ini berarti terjamin validasinya ya, karena ini dari berita ini ya. Oh, berarti memang dia naik heli ya. Jadi biar terlihat, oh ternyata mulus kok, enggak seacur yang mereka bilang gitu kan. Kan lihat dari atas. Apa namanya, sisi positifnya kita tuh enggak boleh seuzon ya. Iya. Mungkin juga mungkin maksud beliau ini, mungkin beliau tuh udah punya agenda lain setelah, jadi supaya cepet sampai. Iya. Jadi harus naik heli loh, kan gitu. Oke, bisa jadi. Iya. Jadi biar bisa selesai semua pekerjaannya dari siang sampai malam itu bisa. Iya. Kerja siang malam. Jadi bisa kan rapat juga untuk menyiapkan kedatangan dari RI1 itu, bisa rapat lagi gitu. Iya, karena banyak agenda pasti beliau. Oke. Ya itu kita. Ya nggak apa-apa sih. Ini apa lagi nih? Tuh. Oke. Ini Presiden Jokowi tinjau pasar tradisional di Kecamatan Natar Lampung Selatan. Ini gue juga tahu pasarnya di mana. Coba ini. Yang jangan ada soalnya deh. Provinsi Lampung lagi-lagi menjadi sorotan. Oh, ini apa lagi nih? Kritikan dari TikToker Bima Yudo Saputra beberapa waktu lalu. Kini sikap Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Gue mau yang ini ngeri-ngeri kali lah ini beritanya. Gue pengen lihat ini Pak Presiden datang ke Lampung tuh. Nah, nih. Yang ini nih, kayaknya seru nih tuh. Pak Presiden Jokowi lupa bawa sepatu boot saat berkunjung ke Lampung. Maklum ini di Lampung, Pak. Emang kenapa dia? Coba kita lihat. Emang turun ke sawah enggak kan? Enggak. Coba kita cek tuh. Di jalan aja loh. Tapi turun beliau tuh, turun tuh. Iya. Ini yang lama apa yang baru sih? Ini yang baru loh, yang tadi. Oh, ganti mobil ya? Tadi kan sedan, Mercy. Oh, waktu kan memang ada beritanya. Jadi di Lampung Tengah itu timnya Pak Jokowi ini sudah menyediakan mobil sendiri gitu. Rancangan apa sih kemarin tadi namanya ya? Coba rancangan anti lumpur atau gimana? Justru kaca depannya tuh anti peluru yang tadi aku baca. Iya, coba ini mobil ini. Lihat. Coba kita baca komentar, siapa tahu netizen memberikan jawabannya. Coba ini. Kenapa tiba-tiba mobilnya udah ganti tuh? Seketika Innova naik di pasaran. Oh, Presiden naik Innova, Gubernurnya naik heli. Aduh, ngeri kali. Presiden naik Innova, Wagubnya naik Mercy. Aduh. Video lama nih. Oh, video lama kan tuh Jumat Pak Jokowi datangnya. Oh, ya ini video lama, bukan ini guys. Bukan. Sorry. Tuh, Presiden ke Lampung. Banyak banget sih ini videonya ya teman-temannya, banyak banget yang jelas intinya mudah-mudahan dengan kedatangan Presiden bisa membuat Lampung lebih baik dan pembangunan di Lampung juga bisa seperti yang diharapkan masyarakat nih, ya kan? Nggak terjadi lagi kayak protes-protes yang kemarin dari salah satu pemuda asal Lampung yang ya kita nggak bisa memungkiri kalau karena dia melakukan hal itu jadi gimana sih? Kan ada yang mengklaim katanya ini dibangun bukan karena yang viral itu, bukan. Ya mudah-mudahan memang sudah dianggarkan sebelumnya, ya kan? Terus diingetin lagi, di reminder lagi sama si itu tadi ya. Pokoknya gitu aja teman-teman. Di sini gue nggak mau ngapa-ngapa. Yang penting intinya di sini gue senang sebagai warga Lampung. Akhirnya Presiden datang ke Lampung dan fokus ke pembangunan jalan yang ada di Lampung. Benar, ya, karena kalau dipikir-pikir sama secara geografis sebenarnya Lampung tuh paling deket banget sama ibu kota. Gerbangnya Pulau Sumatera. Iya, kita tuh ya, gerbangnya kan? Pulau Sumatera, titik nolnya Pulau Sumatera. Kita tuh sangat menyambut orang-orang gitu kan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Itu lewatnya Lampung dulu. Itu paling dekat banget dengan ibu kota kita. Jadi image atau kesan orang pertama kali yang belum pernah datang ke Pulau Sumatera itu adalah ketika melihat Lampung gitu. Begini Pulau Sumatera, itu maksudnya ya. Wajahnya gitu kan. Warga Lampung jadi viral nih ya teman-temannya. Dan di sini gue mau bilang makasih banyak buat teman-teman yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini. Karena gue akan berusaha mencoba untuk upload setiap hari ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya. Supaya nanti kalau gue upload video-video terbaru, kalian selalu dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.